Okey, hari ini kita akan buat rumah Melayu origami. Okey, kita mulakan dengan kertas segi empat sama yang mempunyai warna corak dan latar belakang putih. Okey. Mula-mula lipat sudut-sudut. Bucu ke bucu buka balik, kemudian lipat bucu yang sebelah sini. Pastikan lipatan kemas Buka semula, terbalikkan. Kita akan lipat dari bucu ini ke tengah. Buat lipatan sama untuk setiap bucu yang lain. Pastikan siap bucu lipat dan kemas ya. Kemudian bucu ni akan bertemu dengan ujung. Pastikan lipatan lurus, tidak sengit. Untuk dua bucu yang kanan dan kiri ni buat seperti ini, lipatan keluar. Untuk bucu yang lain kita lipatan ke dalam, ke lapis, ke garisan ini, lipatkan. Begitu juga dengan kertas lipatan yang bertentangan. Pastikan ia lurus seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Kemudian lipat sudut ini ke tengah, ke lipatan tengah itu.
lipat juga sudut yang sebelah kanan. Okey, sudah dapat bentuk seperti ini, bukakan balik dan balas lipat pada bahagian ini. Lipat ke garisan tengah ya. Okey, balas lipat pada kertas lipatan yang di sini pula. Okey, sekarang kita dah dapat bentuk asas rumah. Kemudian kita lipatkan bahagian ini untuk menjadi tepi rumah, sisi rumah. Lipat ke dalam. Dia akan mula mengambil bentuk sebagai sisi rumah. Di sebelah dalamnya, kita pastikan sudut telah bertemu dengan garisan ini. Kemudian, ambil lipatan ini, patahkan untuk membuat lipatan kunci ke dalam. Ni agak teknikal sikit, agak rumit sikit ya. Okey, perlahan-lahan. Okey, anda akan dapat lipatan seperti ini untuk di dalam. Dia akan jadi seperti ini. Dia lipat ke dalam untuk membentuk sisi rumah. Okey. Adjust sikit. Okay, sudut yang seterusnya kita buat yang sama juga, lipat ke dalam. Okay, betulkan dia punya lipatan. Okay, dalam ni lipat ke dalam untuk kunci ya. Tengok apa hasilnya.
Tarik, lemaskan sikit lipatan. Okey, lepas lipatan kemaskan, kita akan dapat sisi rumah seperti ini. Seterusnya nak bentuk depan dan belakang rumah. Kita ambil sudut lipatan ini, dekatkan ke tengah, ke kaki rumah. Okey, dekatkan ke pertemuan kaki rumah dan lipatkan. Kemudian lipatkan kaki dia ke dalam untuk kunci kaki rumah tu, untuk kunci sudut kertas. Okay, ni pun rumit sikit sebab ni kita buat rumah dua color, dua warna, hitam yang berwarna dan putih. Okey, sekarang kuncikan kaki dia. Kita akan dapat seperti ini. Okey. Nampak pada bahagian, tiga bahagian lagi. Okay, lipatkan kunci kaki rumah ini. Okay. Lagi dua, dua sisi rumah, sisi hadapan rumah kita buat lipat ni ke sini. Kemudian kita kuncikan lipatan. Ini agak rumit juga. Pelan-pelan. Kita akan buat kunci ya. Okey. Kaki ketiga, kaki rumah ketiga. Okey. Kita kemaskan kejap lagi ya. Nanti kita kemaskan sikit. Okey, bolehlah. Okey, ni kaki yang terakhir kita nak buat. Rapatkan sudut tepi rumah, sisi hadapan rumah atau belakang rumah ni tepi, kemudian kuncikan. Okey. Okey, sekarang anda nampak untuk rumah Melayu, kemaskan sikit. Sudut tepi-tepi tu. Okey. Okey, rumah Melayu.